Banyak cara dilakukan untuk mengenalkan anak pada budaya Bangka Belitung. Salah satunya, TK Negeri Model Pangkal Pinang yang melakukan lomba menghias dulang dengan menggunakan ayam goreng. Seperti yang kita ketahui, ayam goreng adalah makanan favoritnya adik-adik semua kan? Nah, pada lomba menghias dulang ini, semua anak, guru, dan orang tua diminta berpartisipasi dalam perlombaan ini menggunakan wortel, telur puyuh, dan timun yang sudah dibentuk beraneka ragam. Semua peserta lomba terlihat sangat antusias menghias dulang ini, sehingga menjadi bentuk yang enak dipandang dan tentunya sedap untuk dinikmati. Ingin tahu seperti apa meriahnya perlombaan dulang dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini? Saksikan ya selengkapnya hanya di Dunia Anak. Muhammad.
adik-adik dan juga bunda-bunda di rumah. Senang sekali ya jumpa lagi bersama Kak Mavira nih, tentunya dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di dunia anak. Karena masa kecil harus bahagia. Nah, tadi di awal kita sudah menyaksikan ya, banyak sekali kegiatan yang dilakukan dari anak-anak TK Negeri Model Pangkal Pinang. Salah satunya ada perlombaan menghias dulang dalam memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya. Nanti di akhir kita akan saksikan bersama penilaian dari dewan juri siapa yang paling kreatif dari adik-adik kita di TK Negeri Model Pangkal Pinang. Nah, setelah itu kita juga udah lihat penampilan gerak dan lagu Muhammad Nabiku. Keren bukan? Pasti kalian penasaran nih seperti apa latihannya dan siapa yang ngajarin mereka. Kalau gitu langsung saja Kak Mavira bakal ajak kalian ngobrol sama ibu gurunya. Kita panggil ya, Ibu Ria. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah. Ceria sekali, happy banget Bu ya, membersamai adik-adik kita dari TK Negeri Model Pangkal Pinang. Benar sekali. Bu, tadi udah ada perform ya Bu ya, penampilan gerak dan lagu Muhammad Nabiku. Benar. Jadi Ibu ya sendiri yang ngajarin? Iya, kebetulan seperti itu, saya sendiri yang ngajarin. Karena itu kelas saya. Iya, luar biasa Bu ya. Jadi gimana Bu antusias mereka ketika mengadakan penampilan seperti ini? Anak-anak, namanya saja anak-anak, mereka kita tinggal mengarahkan sedikit-sedikit. Namanya anak-anak, gerak dan lagu, mereka memang suka bergerak. Masanya mereka, memang waktunya mereka lincah-lincahnya. Jadi kita paling sedikit-sedikit saja, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Mungkin bunda-bunda di rumah juga penasaran nih Bu. Kan pasti anak-anak itu punya pola yang unik Bu ya, yang lumayan menguras tenaga juga. Tapi ada gak Bu tips and tricks-nya biar adik-adik kita itu semangat melaksanakan kegiatan dan juga selalu ceria? Segala sesuatunya itu kan dari awal, sebelum kita memulai kegiatan kita punya aturan dulu. Kita kasih tahu aturannya, kita terapkan segala sesuatunya. Nah, di situ kita bikin perjanjian. Kalau kita sudah bikin perjanjian, otomatis anak-anak pas mulai mereka mulai melanggar mau gimana-gimana kan, nah kita tadi gimana? Tadi perjanjian di awalnya gimana? Ah, baru mereka oh iya ya gitu maksudnya. Luar biasa Ibu ya, jadi harus tetap dengan penuh semangat Bu ya. Benar sekali. Jangan menyerah dengan pola anak-anak yang unik-unik. Nah ada juga Bu penampilan gerak dan lagu Muhammad Nabiku. Itu kan merepresentasikan kegiatan hari ini Bu ya, dalam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Bu, menurut Ibu anak-anak kalau di TK Negeri Model Pangkal Pinang itu antusiasnya seperti apa? Sudah kenal belum dengan Rasulullah kita? Alhamdulillah kami di setiap pagi kami selalu melakukan kegiatan pagi kami selalu tentang doa-doa, tentang mengenal tentang agama mereka masing-masing, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, semuanya kami terapkan di situ, doa-doa mereka. Jadi sebelum kegiatan-kegiatan kami selalu menerapkan tentang doa-doa. Jadi pas mereka ada kegiatan seperti ini, peringati maulid, nah kita mau memperingati maulid nih, maulid Nabi Muhammad, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mereka sudah tahu tuh, oh iya Nabi kami Nabi Muhammad, kita memperingatinya seperti itu. Luar biasa Bu ya, jadi sejak dini memang sudah dikenalkan. Benar sekali. Dan di TK Negeri Model Pangkal Pinang ini juga sudah diterapkan dalam ilmu-ilmu agama Ibu ya, benar. Luar biasa, keren banget. Jadi mengutamakan juga pendidikan karakternya Bu ya. Benar. Luar biasa, keren sekali. Itu tadi ya Bu ya, penampilan gerak dan lagu Muhammad Nabiku. Persembahan dari kelas berapa Ibu? Kelompok A2. Kelompok A2 TK Negeri Model Pangkal Pinang. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan juga bunda-bunda di rumah, sesaat lagi kita akan kembali ya, akan melihat dan menyaksikan penampilan menarik lainnya dari TK Negeri Model Pangkal Pinang. Apa itu? Penasaran? Sama kakak juga.
Ini dia, kita panggilkan langsung penampilan fashion show dari TK Negeri Model Pangkal Pinang. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman, nama teman kita hari ini yang akan tampil adalah Rizik. Untuk Rizik, Ibu Tina, persilahkan. Hai teman-teman, nama saya Ibuan Muhammad Rizik, panggil Rizik. Hari ini aku akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tepatan dengan peristiwa Raja Abraha dan pasukan gajahnya akan menghancurkan Ka'bah. Dengan pertolongan Allah, datanglah burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Lalu menjatuhkannya. Raja Abraha dan pasukan gajahnya mati seketika. Dengan peristiwa itu, Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Ya, setelah itu, setelah dilahirkan, kemudian Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ibu tadi yang bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ya, terus. Pamannya bernama Abu Thalib. Iya. Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang akan menjadi kita kebaikan. Itulah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini tadi adalah cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, datanglah pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka ini, pasukan ini teman-teman, ingin menghancurkan kota Mekah. Tapi Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah. Kemudian datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengirimkan burung ababil. Burung yang didatangkan Allah itu membawa batu-batu kerikil dari neraka. Dengan gagahnya burung-burung kecil itu menjatuhkan batu-batunya ke tentara bergajah itu. Hingga gajah-gajah itu beserta tentara-tentaranya dan juga abrahnya mati. Semuanya musnah dibantu dihajar oleh burung-burung ababil. Pada saat itulah terbitlah cahaya di ujung kota Mekah. Lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad, yang dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Karena pada umur 2 bulan, ayahnya meninggal dunia pada saat sedang berniaga ke negeri Sam. Pada umur 8 tahun, ibundanya juga meninggal dunia. Yatimlah Nabi Muhammad SAW hingga diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian, setelah Abu Thalib meninggal dunia, maka pamannya Abu Thaliblah yang mengasuhnya. Pada saat umur 25 tahun, sebelum itu Nabi Muhammad SAW di masa remajanya dia mengembala kambing, mengembala domba. Kemudian di masa remajanya Nabi Muhammad SAW dia berniaga membawa barang dagangan dari seorang janda kaya raya yang cantik jelita bernama Khadijah. Pada umur 25 tahun atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad SAW saat itu menikah dengan Siti Khadijah yang saat itu berumur 40 tahun. Perjuangan pun dimulai. Pada umur 40 tahun, Nabi Muhammad mendapat risalah. Diangkatlah beliau menjadi Rasul. Dan yang pertama kali membantu beliau adalah
Siti Khadijah. Dengan hartanya, dengan kekuatannya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat Nabi Muhammad begitu kuat untuk menjalani kehidupan ini. Karena saat itu pernah terjadi orang yang paling dicintainya, orang yang paling membela Nabi Muhammad, yaitu kakeknya serta istrinya meninggal dunia di tahun yang sama. Sampai akhirnya pada umur beliau yang ke-63 tahun, setelah selesai beliau mensiarkan agama Islam, pada hari itu adalah haji wada, haji terakhir. Pada saat itu Nabi Muhammad khutbah. Dia berkhutbah di depan para sahabatnya dan para pengikutnya kaum muslimin. Bahwa itu yang beri tanda bahwa itu adalah hari terakhirnya untuk khutbah. Tidak lama kemudian, pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad menutup mata. Berakhirlah seorang nabi terakhir di dunia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya di sini menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan juga bunda-bunda di rumah, kita udah lihat ya penampilan kreatif dan seru dari adik-adik kita di TK Negeri Model Pangkal Pinang. Nah, kita tadi udah lihat ya penampilan dongeng dari adik-adik kita di TK Negeri Model Pangkal Pinang bercerita tentang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penasaran ya dengan metode belajarnya yang diajarkan dari guru-guru di TK Negeri Model Pangkal Pinang? Kalau begitu nih, kakak ajak untuk mengundang langsung Ibu Tina. Halo Ibu Tina. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Masih ceria Bu ya? Masih semangat. Ya insya Allah, sehat ceria. Bu, ya. Tadi mau tanya-tanya juga nih Bu ya. Tentang penampilan adik-adik kita, keren banget. Sudah bisa bercerita tentang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu metode belajarnya seperti apa, Bu? Baiklah. Kalau untuk bercerita memang kita biasakan pada hari tertentu, biasanya hari Jumat itu kita adakan pertemuan pagi. Jadi kita pagi-pagi itu bercerita tentang Nabi Muhammad, bercerita. Kemudian kita selain bercerita juga kita adakan tentang solawat, ada juga tentang kebiasaan anak untuk infak juga, ada kebiasaan anak melaksanakan sholat sunat duha juga setiap hari. Nah khusus untuk bercerita ini memang kami sudah diprogramkan oleh kepala sekolah kami untuk selalu meningkatkan kreativitas anak itu melalui bercerita. Karena dengan bercerita itu otomatis kemampuan kognitif mereka, daya pikir mereka, mimik wajah mereka, bahasanya, itu semuanya akan tereksplor. Jadi demikian. Jadi gitu ya adik-adik dan juga bunda-bunda. Jadi memang harus diajarkan juga, di sekolah diterapkan juga, jadi dibiasakan. Karena adik-adik kita ini kan pengetahuannya besar, mengingatnya masih kuat Ibu ya, jadi sering diajarkan, keren sekali. Bu dan juga tadi ya untuk menyemarakan maulid Nabi Muhammad SAW selain bercerita tentang hari lahir Nabi Muhammad, terus juga tadi kan ada kegiatan dulang ya Bu ya, kegiatan dulang. Nah Ibu juga seperti apa Bu persiapan dari perlombaan ini, perlombaan hias dulang? Baik, nah untuk lomba dulang ini memang karena adat kita kan biasanya nganggung, identik dengan nganggung. Adat kita nganggung, benar. Nah atas ide juga dari kepala sekolah kita, gimana katanya kalau kegiatan untuk maulid ini kita adakan lomba menghias tumpeng. Jadi anak-anak memang kita latih sebelumnya bersama orang tua, bagaimana cara mereka menyusunnya, meletakkan perniknya supaya terlihat rapi dan indah. Begitu. Iya luar biasa Bu ya, jadi memang dikenalkan juga Bu karena menghias dulang ini juga salah satu tradisi khas dari Bangka Belitung Ibu ya, yaitu nganggung. Nah jadi kalau biasanya di sekolah juga diadakan ya Bu, proses kegiatan selalu, nganggung Bu ya? Allah, di setiap hari besar, apalagi di hari memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Jadi ada memang tradisinya Bu ya, tradisinya nganggung dan pakai dulang. Dan hari ini dulangnya dihias. Bu, penasaran nih Bu, mungkin bunda-bunda juga pengen tahu gimana nih
support dari bunda-bunda di rumah untuk anak-anaknya di TK Negeri Model Pangkal Pinang? Kalau support, Masya Allah, Masya Allah, sangat-sangat mendukung mereka. Malahan kita kadang termotivasi guru, kami guru malahan lebih termotivasi karena mereka begitu semangat untuk mengikuti kegiatan ini, ikut berkreativitas di situ. Malahan mereka sendiri yang memberikan ide-ide kepada kami, Bu, gimana kalau gini-gini? Mereka malahan sampai malam, ada yang sampai malam menghias dulang. Jadi Alhamdulillah kalau support dari wali murid, Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi itu tadi memang penampilan dan juga kegiatan yang terselenggara hari ini tidak lepas dari peran adik-adik, guru-guru, tapi juga yeah. orang tua murid yeah. ya, orang tua siswa dari TK Negeri Model Pangkal Pinang. Yeah. Keren Ibu ya, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Tina. Sama-sama. Itu tadi ya info dari Ibu Tina terkait kegiatan kita hari ini. Terima kasih Ibu Tina. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Nah itu tadi ya penjelasan dari Ibu Tina terkait penampilan dan juga kegiatan yang dilakukan oleh TK Negeri Model Pangkal Pinang hari ini. Seru bukan? Nah, gimana kalau kita lihat lagi penampilan-penampilan berikut yang gak kalah seru. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak, karena masa kecil harus bahagia. Thank you.
terus Al-Qur'an yang menerangi hati. Biasa bukan penampilan lagu-lagu islami dari adik-adik kita TK Negeri Model Pangkal Pinang. Nah kakak Mafira nih penasaran nih siapa yang ngajarin adik-adik kita buat nyanyi lagu-lagu islami. Penasaran ya, kita panggil aja langsung ya ibu gurunya, Ibu Yulian. Iya. Oke ini dia Ibu Yulian. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bu ya? Sehat, Alhamdulillah. Bu, tadi adik-adik kita nih udah menampilkan lagu-lagu islami. Iya. Lagu-lagu pilihan. Itu lumayan banyak kok Bu ya? Ada iya, berapa lagu tadi Bu ya? Ada 3 lagu. Ada 3 lagu. Itu siapa yang ngajarin? Ibu langsung? Iya, Ibu yang ngajarin ke anak-anak dan menciptakan juga lagunya sendiri. Udah lama sih. Jadi aransemennya baru ya, liriknya itu diciptakan ulang. Iya, keren ya, diperbaharui lebih islami gitu Bu ya. Keren banget. Bu, kendalanya apa sih kalau ngajarin adik-adik kita di sini? Alhamdulillah, kalau anak kelas Ibu lihat, semuanya pada pinter. Pinter? Iya, kendalanya tidak ada, Alhamdulillah. Kita mengajarnya dengan penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Tapi kalau ngelatihnya Bu ya, kalau ngelatihnya itu maksudnya ada gak kayak hal-hal unik yang sering terjadi Bu ketika mengajari mereka? Ada sih, kalau kita di sekolah kita sudah mengajarkan semaksimal mungkin ya. Tetapi kalau udah ditampilkan ke sini, kadang-kadang ada yang tingkahnya berubah ya. Seperti tadi kita sudah mengajarkan gerak dan lagunya, kan ada geraknya. Tetapi tidak diperagakan mereka. Di sekolah kita sudah berusaha mengajarkan dengan gerakan, gerakan kaki, tangan, tetapi itulah anak-anak. Iya, mereka memang punya pola dan karakter yang unik ya, ya betul, Bu ya. Jadi kita nggak bisa melarang ataupun seperti apa penampilan mereka, tapi itulah originalitas benar. Anak-anak. Iya, luar biasa Bu ya. Okay. Terus lagu-lagu islami ini sering juga dinyanyikan di TK Negeri Model Pangkal Pinang Bu ya? Sering alhamdulillah, diajarkan juga. Iya, alhamdulillah setiap Jumat kita ajarkan. Karena setiap Jumat kita biasanya berkumpul di dalam satu ruangan. Itu mengajarkan khusus untuk pelajaran Islam. Pelajaran ya, dari sholat, lagu-lagu islami, ada sholawatan, ya seperti itu. Luar biasa Bu ya, jadi okay. Memang sejak dini diajarkan juga tentang lagu-lagu atau kesenian Islam juga ya, ya. Di TK Negeri Model Pangkal Pinang, luar biasa. Ya. Dan antusiasme anak-anak sendiri seperti apa Bu? Sangat senang. Senang ya? Banget, iya. Jadi happy kalau latihan pun enggak agak terlalu mudah juga, Bu yang. Happy, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti juga Ibu hari ini ya, yang terlihat selalu happy ya dengan tersenyum. Luar biasa sekali. Itu dia ya adik-adik dan juga bunda-bunda. Okay. Kita sudah ngobrol sama Ibu Yulian. Iya. Terima kasih Ibu Yulian. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Oke adik-adik dan juga bunda-bunda di rumah, itu tadi ya kita sudah ngobrol sama Ibu Yulian terkait penampilan dari adik-adik kita di TK Negeri Model Pangkal Pinang. Nah setelah ini masih ada penampilan seru lainnya, karena itu jangan kemana-mana, tetap di dunia anak, karena masa kecil harus bahagia. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa guru-guruku, kasihanilah mereka dan sebagaimana mereka memahami perkataanku. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih adik-adik di rumah dan juga bunda-bunda, kegiatan acara dari Maulid Nabi TK Negeri Model Pangkal Pinang. Keren-keren ya acaranya. Nah, dan kita juga akan melihat nih, tadi di awal sudah kita saksikan perlombaan hias dulang. Nah, kita akan melihat hasil penilaian kira-kira siapakah tim dari TK Negeri Model Pangkal Pinang yang akan memenangkan juara hias dulang. Jadi kita lihat ya, siapa kira-kira yang paling kreatif. Dan juga teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan program kesayangan kita, Dunia Anak. Dan ingat, karena masa kecil harus bahagia. Kalau gitu langsung aja ya kita panggil Kepala Sekolah TK Negeri Model Pangkal Pinang, Ibu Jenny. Halo. Wah, Ibu udah ceria banget hari ini ya, mewakili selalu. Sekali. Iya. Nah, Bu, hari ini udah dapat belum nominasi? Sudah. Yang menang hari ini. Wah, luar biasa. Luar biasa, Bu, iya. Ya. Jadi, Bu, apa nih kira-kira yang mau disampaikan, yang mau disampaikan ke teman-teman dan juga adik-adik kita terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, jadi hari ini adalah peringatan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang maknanya adalah mengajak kebersamaan dan selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, jadi itu ya Bu ya, jadi memperkenalkan hari lahir Nabi Muhammad SAW dan merangkainya dalam balutan acara yang islami. Keren ya adik-adik dan bunda-bunda di rumah.
Nah Bu, udah gak sabar nih kira-kira siapa pemenang dari lomba hias dulang. Iya. Nah Bu, untuk mungkin adik-adik di rumah juga penasaran, kira-kira hias dulang, dulang itu apa sih Bu? Nah dulangnya mungkin adik-adik di rumah penasaran nih. Dulangnya ada nasi, ada ayam, dan ada apa? Ada telurnya juga, ada iya. Telur ayam, ada telur ayam, telur burung puyuh, dihiasi dengan bunga-bunga. Bener. Sangat menarik. Keren, menarik, iya. Kreatif banget Bu ya. Jadi iya. Dulang itu juga mewakili ada tradisi khas dari Pulau Bangka Belitung, Ibu ya, luar biasa. Boleh Bu langsung saja kira-kira baiklah. Siapa nih tim kreatif iya. Atau yang paling kreatif dari hias dulangnya dari TK Negeri Model Pangkal baiklah, Pinang. Baiklah, saya akan menyebutkan pemenang dari lomba tumpeng ayam Prancikang. Juara ketiga, jeng-jeng. Jatuh pada kelompok B3. Kelompok B3. Iya. Wah. Ini Bu gurunya, hey. Ibu ini Tina ya, ini. Mewakili Bu gurunya ya dari kelas B3. Keren. Kemudian juara kedua jatuh pada kelompok B4. Kelas B4. Wah, juara dua ya. Iya, boleh untuk mewakili kedua. Ibu gurunya dari tim B4. Nah, ini Bu Yulia. Iya, silakan Ibu Yulia, selamat. Juara pertama jatuh pada kelompok A2. A2, keren banget. Iya. Ini oke, silakan. Dibimbing oleh Bu Ria. Ibu Ria yang mewakili iya. Kelas A2 ya, keren. Oke. Jadi setiap perwakilan kelas yang juara dapat tropi nih. Ini dapat tropi piala untuk paguyuban kelompok kelasnya masing-masing. Keren. Iya. Tepuk tangan dong untuk iya. Juara tiga ya dari iya. Kelas. Juara tiga. Iya. Iya. Mendapatkan tropi iya. Dan juga piagam ya. Juara dua B4. Nah iya. Itu tadi juara tiganya dan juara dua dari kelas B4. Paguyuban B4. Keren, yang mewakilinya iya. Ibu Yulia. Juara satunya dari kelompok paguyuban A2. Kelas iya. A2, tepuk tangan. Iya. Ini dia para pemenangnya, luar biasa banget iya. Ya. Nah itu tadi ya kegiatan-kegiatan seru dan penampilan dari adik-adik kita di TK Negeri Model Pangkal Pinang. Keren-keren ya, adik-adik di rumah juga bisa mengikuti ya. Prosesi dulang atau nganggung, kemudian juga penampilan-penampilan menarik seperti yang dilakukan oleh adik-adik kita. Nah, semoga di perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW ke tahun 1444 Hijriah bisa memberikan banyak manfaat dan juga memberi tauladan untuk adik-adik kita semua. Dan Kak Mavira pastinya mau pamit undur diri ya. Kita akan berjumpa lagi di next episode program kesayangan kita. Dunia anak, masa kecil harus bahagia. Nah, setelah ini akan ada penampilan yang lebih seru. Mari kita saksikan, ini dia penampilan terakhir dari TK Negeri Model Pangkal Pinang. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نزداد المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا Oh, what?
بالعناية.